Halo Sobat Adikana, kembali lagi di Gas Detektor TV. Kali ini saya akan mereview barang baru, ini dari Honeywell juga. Ini adalah Transmission Risk Air Monitor. Ini adalah alat untuk pendeteksi CO2 di ruangan tertutup. Ayo kita unboxing yuk. Di dalamnya nanti kita akan mendapatkan satu unit air monitornya ini, lalu ada manual booknya. Dia juga nanti akan mendapatkan kabel USB. Ini USB biasa untuk charge-nya. Jadi dia ini menggunakan baterai yang bisa di-charge. Transmission Risk Air Monitor ini berfungsi untuk mendeteksi CO2, lalu kelembapan, dan juga suhu udara. Alat ini cocok banget untuk digunakan di dalam ruangan-ruangan tertutup. Contohnya seperti ruangan kelas, ruang rapat, ruang meeting, restoran, dan lain-lain. Kenapa sih cocok banget untuk di ruangan tertutup? Pada saat seperti ini, untuk memperketat protokol kesehatan, kita perlu alat ini. Kenapa? Karena dia mendeteksi kadar CO2 dan juga kelembapan udara. Kalau kadar CO2-nya lumayan tinggi, berarti di ruangan tersebut terlalu banyak orang. Nah, terlalu banyak orang dapat menimbulkan penularan virus melalui udara yang sangat tinggi. Sama juga dengan kelembapannya. Semakin tinggi kelembapannya, maka penularan virus itu akan semakin tinggi. Lalu, satu lagi, kalau misalkan CO2-nya tinggi, kadar oksigennya pun akan turun, yang nantinya dapat mengakibatkan kurangnya fokus atau konsentrasi. Ya, contohnya seperti di ruangan kelas, kalau misalkan kadar CO2-nya tinggi, oksigennya rendah, maka murid-murid nanti belajarnya tidak akan maksimal. Contohnya seperti itu. Nah, alat ini tuh bagus banget. Dia itu ada indikator 3 warna, seperti lampu merah, ada hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau berarti tandanya masih normal, kuning sudah mulai warning sedikit, kalau merah sudah warning tinggi. Nah, dia juga ada speakernya, jadi akan bunyi. Kalau misalkan sudah kuning, dia akan bunyi sekali, kalau sudah merah dia akan bunyi 2 kali. Spesifikasi dari air monitor ini, dia itu dapat mendeteksi CO2 sampai dengan 10.000 ppm, lalu dia juga bisa mendeteksi kelembapan udara di ruangan, dan juga suhu udara di ruangan. Nah, dia juga bisa di-charge loh. Dia ada charging portnya di belakang dengan USB, lalu kalau dalam kondisi baterai penuh, dia dapat menyala sampai dengan 10 jam. Tapi baiknya dia dicolok terus sih, supaya dia bisa nyala terus. Nah, dia juga tersedia wall mounting kitnya, dia bisa dipasangkan di tembok. Dimensinya ini sekitar 80x80 mm, lumayan kecil. Bodinya aluminium, ini kokoh banget. Kalau misalkan dipakai di ruangan-ruangan meeting, ini pasti kelihatan sangat profesional dan proper banget. Nah, itu dia penjelasan singkat dan review dari Honeywell Transmission Risk Air Monitor. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye-bye.